Nama pindik senario. Panggil Adam je. Ada orang jaga, kamu kena tahu. Masya Allah. Kenapa cikgu? Tak pernah cikgu jumpa budak secomel kamu. Kamu kena tahu. Cikgu sayang kamu sangat-sangat, ya? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Andy, di channel Andy. Thank you. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Oke cuy, bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya katakan dan selalu saya cakap, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke, seperti biasa ya, di setiap minggunya itu saya selalu mereaksi dua favorit saya ya. Kumpulan dua favorit saya cuy ya. Saya bukannya nggak mau mereaksi kumpulan yang lain gitu cuy ya. Tapi saya memfokuskan diri saya kepada dua favorit atau kumpulan favorit saya cuy. Yang mana kita akan mereaksi lagi musikal lawak superstar, persembahan dari Padi dan juga persembahan dari Sarkas cuy. Mohon maaf ya agak lama ya, karena saya nggak menemukan gitu. Saya lihat di YouTube gitu ya, cuman ada video dari Sarkas aja gitu cuy. Untuk video dari apa namanya nih, Padi ini yang agak sulit gitu cuy ya. Tapi kebetulan saya cek di TikTok semalam akhirnya ada cuy. Tapi ya seperti biasa, kalau kita mengambil video dari TikTok pasti kualitasnya jelek. Jadi mohon maaf kalau kualitasnya nggak terlalu baik gitu cuy. Setidaknya saya bisa melihat persembahan di setiap minggunya cuy. Walaupun di minggu pertama atau di minggu kedua kah, saya nggak melihat persembahan dari Padi cuy. Oke, minggu yang kelima langsung aja kita tengok videonya. Oke, untuk yang pertama persembahan dari Sarkas dulu cuy ya. Karena itu yang kualitasnya agak baik gitu ya, ketimbang kualitas video dari Padi. Jadi saya memilih untuk mereaksi yang kualitasnya bagus dulu cuy. Jadi yang ingin nonton original videonya langsung aja ke channel YouTube Astro Gempa cuy. Oke, langsung aja 3, 2, 1. Oke. Abang Daniel. Jika saya bukan seorang yang bekerja dalam industri ini, saya mungkin seorang Perdana Menteri. Sangat-sangat yakin saya boleh menjaga anda semua. Walaupun kita keluar kawan, aku sebelum kau dah masuk, aku dah musuh. Aku aja. Jadi kalau saya juri yang saya gerun, tiga-tiga lah saya gerun. Kan, anak Joblin. Saya selalu menanti-nanti sih. Tapi tak abang gerun, lah. Acap itu konsisten gitu. Persediaan kita orang pada minggu ni, kita just buat pecah nak hibur orang-orang. Kita orang nak hibur orang. Betul. Niat nombor satu, hibur orang. Kita orang tak peduli, yang penting orang terhibur itu paling penting. Ya, betul. Bonus. Kalau juara mah bonus. Jangan lupa untuk mengundi kumpulan Sarkas dari rakyat untuk rakyat. Dari rakyat untuk rakyat. Oke. Sebelumnya, jujur aja saya nggak tahu temanya apa cuy. Korang bisa komentar di bawah. Oke? Dia jadi Buddha ini. Dia pakai logat Kelantan. Terengganu ke? Tengah semalam dah kacau. Ambulan. Cuma hari ini kita kacau bomba pula. Hello, Abang Bomba tolong. Abang Bomba tolong. Kamilah bomba yang teliti. Mana bomba? Itulah rumah yang dicari-cari. Bomba. Identik ya. Kalau siapapun yang menirukan Abang Bomba itu pasti identik dengan ini cuy. Menarik sih, sudah ada apa namanya karakter dari Abang Bomba tersendiri cuy, terutama di Malaysia ya. Sado badannya itu kekar. Assalamualaikum, Dek. Kami daripada Balai Bomba Wakaf Tapai. Ada apa yang kami boleh bantu, Dek? Sebelum tu, kenapa korang ajar sangat pakai kasut? Dalam rumah orang.
Kenapa bomba cabi-cabi eh? Cabi-cabi. Adik nama apa? Cabi. Nama panjang ke pendek? Nama panjang. Nama panjang. Wahid, Azli, Saiful, Yasin Lan. Itu senario. Nama pendek? Nama pendek. Nama pendek senario. Panggil Adam je. Panggil Adam je. Tak apa lah adik. Ada masalah apa ni? Macam kenal dia muka bukan ni yang bukan penyanyi tu ke? Oh adik kenal ni? Ha. Dia tengok mister tu. Dia tengok kita mister tu. Cuba nyanyi. Nyanyi tu. Enggak. Dia abang, ya saya fikirnya tadi abang Daniel itu meniru Babang Bomba biasa saja. Apa memang ada yang ditiru atau gimana sih? Atau ada artis yang menjadi Abang Bomba? Sayang, di mana kamu? Ku di sini sentiasa merinduimu. Pada angin, pada awan. Asik. Sikitnya nak masuk show lah. Sikit. Sakit tekak ke? Suara berkeladak je. Tak, memang macam gini. Memang macam gini. Ni yang influenza tu. Influenza tu penyakit. Influencer. Influencer. Apa cakap? Influencer. Saya suka susu masam. Saya suka susu masam. Pelat lah. Acap yes. Oh, memang Acap. Acap ada ini ya kalau bercakap. Karena saya sering lihat live-nya juga ya. Saya lama melihat live-nya itu memang begitu cuy. Cara, apa namanya, cara tutur katanya gitu. Cara bercakapnya. Dik, sama buat bertenang mengucap 25 syahadat. Tenang. Okey, adik eh. Adik buat panggilan palsu ke? Tak. Ada ular kat situ. Ada ular tepi? Ada ular. Guana mu? Ada ular. Guana punya lama berbual. Kalau patut dia enam macam mana mu? Boleh tunduk ke dia? Ni apa benda ni? Ular apa ni? Itu. Itulah. Ulala. Cuba cek IC dia. Mana tahu dia ada dua IC. Tak payah confirm ada ni. Hari ni gurau je lah. Ini prank lah. Sana ada kamera. Kamu penipu. Kau minta tolong. Namun diperang olehmu. Nah ini. Ini baru Acap. Kayak konsisten banget ya di setiap minggunya nih. Saya selalu tunggu-tunggu sih persembahan dari Abang Acap ini cuy. Ku tak mahu lagi kau tipu. Tak mahu lagi. Oh ternyata ini lagu dangdut. Tak mahu lagi kau tipu. Asik, temponya udah bagus, sudah masuk ya. Lagi, wah menarik. Wah, ini juara ini kan cuy. Ha, kita orang daripada Wakat apa ya? Di mana? Datang jauh-jauh ni ke mana adik tipu kena? Apa sih? Kita gurau-gurau je. Jangan marah. Mana boleh marah adik? Adik tak perlu panggilan palsu ke mana? Aduh, ke mana? Kelantan? Minta maaf. Dia kena balik dulu, dek. Sekejap tu, jangan. Enggak bisa bedakan, cik. Hiburkan Adam dulu. Bagi teka-teki lah, eh. Bagi. Abang ada 5 biji apple. Satu abang bagi dia, satu abang bagi adik. Tinggal berapa? 5 biji apple. Bagi sini, tinggal 3. Tak, 5. Kenapa? Pasal abang tak bagi adik. Nak main orang adik ni. Acah. Kena prank akhirnya. Jangan main api tau. Jom. Kita tak takut api ya. Kita cerita banyak di bomba. Nampak ni api. Kita berani dengan api. Hai, tak terbakar pula alamak. Okey. Tolong. Aku bomba. Hello. Hello, saya Syafiq, Balai Bomba dan Penyelamat Pencang Jaya. Boleh selantu? Tolong! Encik, line sikat-sikat. Bukan saya cakap macam ni. Tolonglah. Memang macam tu. Tolong, banyak tanya pula. Rumah terbakar. Okey, kalau macam tu, sabar jap. Nanti saya akan tambah. Okey. Selamat datang!
untuk mungkin temanya ini ya, untuk wira-wira ini kali ya, tentara, polis. Jangan lagi main-main dengan api, tak buatlah badan yang tak sakit. Jangan lagi kembali. Dia enggak dengar itu. Mu ingat Kit Zania ke ni, dik? Mu ingat. Mu tengok habis terbakar rumah ni, dik? Ha? Lontih seluar ni, dik? Mana mu ni, dik? Minta maaf lah. Tak sengaja. Dik, kita manusia ni tak ada button delete nak padam kisah silam. Asik. Tapi kita ada button edit untuk mengubah masa sekarang. Tapi... Gua suka si pesannya gini. Asal tak pandai edit video. Apulah. Eh. Itu kata-kata man. Kamu ni. Adik, jangan macam gini, dik. Buat panggilan masuk. Dah buat salah, minta maaf lah, dik. Ha? Minta maaf. Minta maaf. Ha, tahu pun. Jangan buat bunyi lagi tau. Ayah kena cium ke? Janji tak buat hal lagi. Benda buat apa ni sekarang? Udah lah, dik. Adik cakap pun lambat-lambat tau. Ha? Kami daripada wakaf tapai ni, dik. Banyak kerja lagi. Okey, ingat nasihat aku mimpi berdua. Kami daripada jabatan apa bomba. Dia? Kami daripada Jabatan apa Bomba. Dia? Kami daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia akan sentiasa membantu rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Ku tak mahu, tak mahu lagi kau tipu. Tak mahu lagi kau sentuh. Dari tempat panggilan kau. Tak mahu lagi kau tipu. Tak mahu lagi kau sentuh. Dari tempat panggilan kau. Lagu dandut kah dia info waktu gimana sih? Belum pernah sih dengar itu lagu. Oke, seperti biasa kalau kita di YouTube pasti nggak ada ininya cuy. Apa namanya? Komentarnya cuy. Oke, saya berkomentar aja cuy ya. Saya nggak ini cuy. Saya nggak tahu juga dapat bintang berapa, tapi saya ingin apa namanya mengutarakan apa penilaian saya juga gitu cuy ya. Untuk lucunya sih ya, untuk kelakarnya itu menurut saya agak kurang gitu ya. Ya itu menurut pandangan saya cuy. Saya nggak tahu kalau kurangnya apa namanya selera humornya juga beda gitu ya. Tapi ya, tapi pesan ya, pesan moral yang di apa perlihatkan dalam persembahan kali ini tuh itu yang sangat mahal cuy. Sumpah ini pesan moralnya gitu ya. Karena kebanyakan ya, ini juga di Indonesia banyak juga gitu terjadi gitu ya. Selalu banyak apa namanya laporan-laporan yang apa istilahnya nih cuy, yang kayak ngeprank gitu. Nah, ini yang dipersembahkan di persembahan kali ini tuh ada pesannya gitu ya. Ada pemberitahuan bahwa tolong masyarakat jangan buat hal seperti ini gitu ya. Jadi bahan candaan gitu. Jadi bahan apa istilahnya kalau bahasa di Malaysia cakep cuy. Pokoknya jadi bahan permainan. Nah, itu pesannya sih menarik gitu ya. Soal pesannya sih itu terbaik sih pesan yang di apa namanya disampaikan gitu. Tapi untuk kelakarnya gimana ya? Masih kelakar, cuman lebih kelakar di minggu kemarin ya. Itu pandangan saya cuy ya. Korang bisa kasih pandangan juga dekat bawah cuy ya. Komen di bawah pandangan korang seperti apa cuy. Oke, langsung aja kita lihat persembahan dari kumpulan Padi. Oke, videonya udah siap. Langsung aja 3, 2, 1. Sekolah tempat untuk nggak ada ininya cuy, sayang banget sih ya. Nggak ada ini ya, intro awalnya langsung di sini cuy. Sekolah tempat untuk kau belajar. Ya, suaranya cuy tinggi loh ini. Bodohnya kalau tak belajar. Asik. Tunggu, ini lagu dari drama kah? Drama kayaknya ini cuy. Siapa ya? Aduh, gua lupa ingat. Tapi saya pernah dengar lagu ini, sering malah. Tinggi banget cuy. Bagus.
bagusnya suara kamu. Ha, cikgu. Kenapa? Cikgu ni habitat apa? Habitat untuk binatang. Kenapa harus habitat? Kenapa harus habitat coba? Bagusnya suara kamu. Ha, cikgu. Kenapa? Cikgu ni habitat apa? Habitat untuk binatang. Habit. Kenapa harus habitat? Cikgu cakap memang jatuh sikit. Cikgu. Ha, cikgu pernah jual ayam. Nak beli snap plate? Alakat. Ay, jangan macam tu. Eh, tapi cikgu suka suara kamu kudus. Bagus kudus. Cikgu. Kudus, kudus nama bapak saya, cikgu. Nama kamu apa? Yang. Yang apa? Yang kudus. Wah. Yang kudus. Yang namanya. Yang kudus. Sudah. Tahniah untuk kamu sebab kamu akan mewakili sekolah Internasional Padi pertandingan mengejebit ramah. Terima kasih, cikgu. Tapi cikgu, tak ada ke yang boleh latih saya, cikgu? Ada. Cikgu bawakan kamu senior, dia akan bimbing kamu. Ini yang satu ni. Sabar. Kejap dia sampai. Kelakar banget mukanya yang satu, cikgu. Mana dia sangar? Nah, ini dia. Kok dia muda ya? Mungkin kumisnya dihilangin kali, cuy. Kayak nampak beda gitu. Mama. Mama. Adik masuk school dulu, okey? Alah. Hari ni mama tak payah cium adik lah. Malulah kawan-kawan ramai tengok. Balik nantilah mama cium adik. Okay, mama. Tapi mentalnya aduh, gak bisa ditanyakan sih. Mentalnya itu juara banget sih. Kalau saya yang ada di depan seperti itu, gua gak bisa ngomong apa-apa, cuy. Bye. Mentalnya sih juara ini. Cikgu. Dia ke orangnya. Dialah orangnya. Jangan macam tu. Assalamualaikum, cikgu. Kok gua lebih ngakak lihat mukanya sekarang ya? Padahal lebih kelakar yang kemarin. Kumisnya kali, cuy, ya? Cikgu. Ha. Betul ke tu mama dia? Kenapa? Kenapa mama awak western, awak mama? Tak elok macam tu. Jangan macam tu. Ni, mak kandung ke? Tak nak angkat tak? Iyalah, kan kami sama. Oh. Sejak papa tinggalkan kami, mama je saya ada. Wah. Hai. Macam elok macam tu pun kena tinggal. Tapi tak apalah. Nanti mana tu dapat bapak baru? Tak naklah, cikgu. Saya dah bahagia dah hidup berdua dengan mama. Tak boleh. Bahagia. Mama, kamu kena ada orang jaga. Kamu kecil lagi kena ada orang jaga. Kamu kena tahu, masya-Allah. Kenapa, cikgu? Tak pernah cikgu jumpa budak secomel kamu. Kamu kena tahu. Cikgu sayang kamu sangat-sangat, ya. Saya fikir itu apa, masya Allah gitu ya. Kecil lagi kena ada orang jaga. Kamu kena tahu, masya Allah. Kenapa, cikgu? Tak pernah cikgu jumpa budak secomel kamu. Kamu kena tahu. Cikgu sayang kamu sangat-sangat. Cikgu. Tadi cikgu tak sayang ke? Mak ada lagi? Ada. Bapak? Ada. Tak sayang. Ni. Kenal-kenal. Inilah junior. Inilah seniornya. Hai. Saya Yang Kudus. Saya yang baru sampai tadi. Nama dia. Maaf, cikgu. Apa tadi? Yang Kudus. Yang Kudus. Kenapa? Sekolah Internasional. Nama kampung. Asyik. Jangan macam tu. Dibuli. Sorry, cikgu. Saya Albert Hall. Nama. Nama. Daripada Albert Hall, baik letak wallpaper kan? Aduh. Tapi tak eloklah. Kenapa suka sangat ni? Nama international. Muka Jasin. Jasin lagi. Ini orang Jasin gayanya, cuy, ya. Orang Melaka ke? Ini. Benar enggak? Kalau memang benar, tolong komentar, cuy. Kenapa dari dua persembahan yang saya tengok tuh pasti ada itu Jasin, cuy. Kali ini cikgu akan mengajar kamu macam mana nak mengejebit ramah dalam pertandingan nanti. Boleh cikgu. Bendanya simple, cikgu tunjuk contoh dululah. Albert, awak ajar saya tau. Okey, Yang. Cikgu dia try saya. Nama kamu Yang. Nama kamu Yang. Jadi ready, Yang. Cikgu tunjuk contoh cara mengejebit ramah. Boleh cikgu. Okey, ready. Dengar. Madu. M-A-D-U madu. Oh. Kayu. Yeah, D-A-Y-U kayu.
Anda senang jawabannya. Simple kan? Dua macam tu je. Ya, dia okay. Mengeja. Jadi kamu kena ready lah. Okey. Siap sedia kan? Baik. Jongkang jongkit. Jongkang apa tu? Panjang. Susah banget. Pergi dua, pergi keempat suku kata. Eh, kamu slow. Kamu kena fokus. Jongkang jongkit. Je ong 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 ong. Betul lah. Jadi sengau. Kamu kena laju. Okey, cikgu. Ready eh? Boleh. Ready eh? Mahkamah syariah. Mahkamah syariah. Lambat. Mahkamah syariah. MK masih syiah. Nah. Gila konsepnya cuy. Apa yang dia sentak? Keren. Wah, latihannya dia ni cuy. Dia memang sebutan dalam. Mahkamah syariah. Gitu. Itu baru bahasa Melayu. Kamu tak try bahasa Inggeris lagi. Ada bahasa Inggeris. Senang je kan? I give you a sample. Contoh. Okay, ready ya? Apple, A-P-P-L-E, Apple. Lobby, L-O-B-B-Y, Lobby. Yes, I got it. It's pasti kasih beda. Okay, ready ya? Unpredictable. Apa yang unpredictable? Ya Allah, you're too slow, you're not focused. Tak apa-apa. Unpredictable. You answer with the ball. Jawab mana? Kira ini Allah. Betul-betul. Jadi jawab. How are you? Nak eja ke nak tanya? Lambat. How are you? How I'm fine, thank you. Hah? Dah. Gila konsepnya sih. Siapa yang? Tak, cikgu nak. Saya pleasure lah macam ni. Ini budak-budak sekarang macam inilah. Cikgu gertak sikit je, down. Kalau cikgu tegas sikit, family datang sampai serang cikgu. Kamu ni berbeza dengan budak-budak dulu. Kamu kena tahu. Setiap cikgu dalam dunia ini pesan moralnya tegas, ada sebab nak. Sebab apa cikgu? Sebab ini. Bila cikgu berkebun, orang semua tak takut. Lalalala. Ini baru drama ya. Benar enggak? Sam ala kasa. Oh, liriknya aja kayaknya diganti nih cuy. Atau beda ini? Anda jawab, silakan. Oh, ini ada komentarnya sih, tapi ini kayak udah dekat ya. Jadi sayang Ana. Minggu depan anak. Confirm minggu depan semua anak jobling. Okay Fadi, okay. Malam ni Ana rasa korang buat kita semua terhibur. Ana gelap besar, Mas Saiful Baharif pun gelap besar. Sebab malam ni korang tak perlu try hard untuk buat kita gelap. Sebab dalam lagu ada punchline. Ya, lagunya tu berpunchline je. And storyline dia simple. And music, lyrics semua on point. Tak boleh brain panggil mama. Tak apa. Mengaku. Tak apa. Minggu depan kita delete. Kita delete je. Okay, good job guys. Ana tak sabar minggu depan korang kembang. Lucu banget. Siapa namanya dia cuy? Ada penambah serius? Ya. Okey. Ini siapa namanya cuy? Banyak minggu saya tunggu daripada banyak sudut sebenarnya. Sana, sini. Oh, legend. Tapi hari ini persembahan adalah kerana keserasian korang, kreativiti korang dan latihan yang kompak cukup. And sometimes less is more. Yeah. And standing ovation to you. Yeah. Wah. Dua. Tiga. Sumpah merinding gue cuy. Wih, tiga bintang. Oke, persembahan dari Padi. Ya, kita sudah melihat ya apa yang disampaikan juri ya. Saya juga ingin mengomentari atau menilai gitu cuy. Untuk persembahan Padi, untuk lakarnya sih konsisten cuy.
ya, enggak terlalu lebih daripada video yang kemarin, maksudnya minggu yang kemarin, enggak kurang dari minggu yang kemarin, jadi konsisten gitu ya, lawaknya gitu ya. Dan cuman pesannya enggak terlalu saya terlalu ini cuy, pesannya itu apa gitu ya, tentang cikgu dengan murid, jangan memboli cikgu atau gimana, saya enggak terlalu fokus sih ke ininya cuy, karena ditutupi oleh punchline-punchline-nya cuy. Dalam lagu ada punchline juga, benar yang dikatakan juri tadi cuy. Dalam lagu itu punchline-nya banyak banget. Dan menurut saya mereka ini latihannya aduh gila sih, ekstra sih. Karena ngafal ini, ngafal itu, dan itu semua berjalan dengan mulus gitu ya. Mereka membawakan cerita yang singkat tapi terstruktur gitu ya. Apa ini? Saya jelasinnya seperti apa ini cuy? Berjalan dengan mulus maksud saya cuy ya. Lurus aja, gak ada kehambatan gitu ya. Jadi menurut saya ya wajar sih dapat 3 bintang gitu cuy. Oke, demikianlah tadi 2 persembahan di minggu yang kelima, musikal lawak superstar yang keempat cuy. Tapi kalau di minggu yang kelima ini saya yakin banget 2 favorit saya ini masih bertengkar gitu ya, gak tereliminasi gitu ya. Saya juga gak tahu yang tereliminasi siapa aja, korang bisa komentar di bawah cuy. Apapun yang saya tanyakan atau apapun yang saya nggak paham, korang bisa bantu komentar di bawah atau bantu jawab di bawah cuy. Oke, saatnya saya pamit undur diri, kita akan ketemu di video selanjutnya ya, di minggu depan gitu. Saya Andy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next, dan thank you next.